Selamat malam. Koreng nggak baik-baik di pala, koreng. Abis, koreng apa rambut ya? Habis trimming. Halo. Akhirnya ketemu. Hanya di Ini Talk Show bisa mempertemukan mereka berdua ya. Bye-bye aja. Pak Mario, ini. Pak Mario ini orang yang smiling goodbye ya. Mohon maaf, saya smiling tour. Pak, saya mau umroh. Ini coba kasih tahu saya dong, saya gimana harus. Nah, ini Cika ini sudah menggantung 10 kali Dedi menyatakan cinta, tapi belum ada jawaban. Menurut Kang Urip, Kang Urip, Pak Mario, maaf. Menurut Pak Mario, ada nggak tips yang memberikan untuk mereka bisa jadi? Ini pertanyaan yang sangat super. Iya. Super. Bagaimana pertanyaannya? Menurut Bapak harus gimana kasih tips, ini? Pak, kasih tips, kasih tips saya, supaya dia bisa motivasi, motivasi. Jadilah, kasih motivasi supaya jadi gitu, gimana lah gitu. Ya, oke. Okay, Bapak lagi banyak pikiran atau gimana, Bapak? Agak kurang pintar hari ini ya, Pak? Justru Bapak ini enggak punya pikiran. Pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca. Pancaroba ya. Pancaroba. Ya, betul. Oke, okay. Dalam memilih pasangan hidup. Sama saja ketika kita memilih jalan hidup. Maka ketika kita memilih, kita harus mempunyai tiga itu cara. Empat. Tips yang pertama adalah pasangan hidup adalah harus makhluk hidup. Sampai di situ mesti setuju? Kenapa? Karena ketika kita memilih kita, kalau kita itu bukan makhluk hidup, berarti kita menjalani hubungan dua dunia. Sampai di situ dulu setuju? Setuju. Saya malah tidak. Baik, yang kedua. Pasangan is a beautiful life in my life of the future. Apa jadi apa merek Gesper? Pilihlah pasangan hidup Anda yang sesuai dengan our hearts. Hati kita. Ya, ya. Hati-hati dalam memilih pasangan. Harus sesuai dengan hati kita. Pak, kalau hati-hati bukan mau nyebrang. Jangan sampai Anda memilih pasangan kita sesuai dengan hati tetangga kita. Itu tidak akan mungkin terjadi. Sampai di situ setuju? Setuju. Oke, dan ini yang terakhir yang sangat penting adalah Bapak kita mau mati. Harus bagaimana? Oh, ini omongan terakhir. Tiga tips. Tips yang ketiga. Bukan yang terakhir dia. Ya. Jangan pernah Anda memilih pasangan Anda dengan memaksa. Misalnya? Karena kalau Anda memaksa, itu bukan bagian dari pilihan Anda. Tidak. Ya, karena memaksa itu adalah tugas seorang koki. Masa? Masak. Sule. Masak. Sabar dulu. Masak. Sahabat baper, untuk lebih meyakinkan Anda bagaimana pasangan hidup itu bisa terjadi dan awet, saya akan mengajak istri saya yang langsung akan memberikan. Sama anak Anda? Dan anak saya. Yang asli? Asli. Emang yang itu gak asli? Asli. Jangan begitu. My wife coming. Oke, okay, kalau begitu silakan istri dan anaknya Pak Mario. Kamu lihat dong,
pasangan sejati yang jadi selamanya sampai punya anak tuh seperti apa? Ya. Nah, kamu tahu dong harus gimana? Aku harus nih. Jadi botak. Mas jadi makeran kan Rebo, aku botak kayak orang tipes. Kamu siapa? Sule. Mohon maaf. Saya akan memperkenalkan keluarga saya. Yeah. Ini istri saya, Maria Melepu. Dan ini anak saya yang asli. Saya ini adalah anaknya Maria Sepu. Jadi Anda anak? Kacang. Anak Maria Sepu. Kacang tidak akan jauh dari kulitnya. Kacang tidak lupa kulit. Ya. Kenapa dia berbicara seperti ini? Ya. Ketika anak saya lahir, suara yang pertama kali keluar adalah oa, oa. Jadi Anda anaknya siapa? Saya adalah anaknya Mario Sepuh. Ibu siapa? Ibu Kang Gado. Saya pendamping setia Papi. Oh. Nama saya Maria Melepuh. Kalian termasuk keluarga bahagia? Bahagia sekali. Iya. Bahagia. Kenapa? Sekali. Anda bisa lihat kepalanya melepuh semua. Iya. Oke ya, sudah selesai. Kami mau pamit dulu karena... Oh, jadi hanya memperkenalkan? Ya. Dek, bulu! Dek, duit. Bubur ayam ini kecapin ya? Oke, kalau begitu Pak Mario, terima kasih banyak sudah di sini. Tuh kan, gue bilang apa? Mukanya Daddy panik gitu. Ih, enggak, kalau gue lihat mah dia gak panik. Justru dia mah malah lebih... Wow, iya, kayaknya nafsu gitu. Nafsu kayak orang gimana gitu. Kalau biar ya, yang penting malah Daddy sama Sika langgeng gitu. Dan ini pertama kalinya dipertemukan kan? Daddy kuser dengan Mario Sepuluh. Betul, karena Daddy kan pengen banget ketemu. Pengen banget ketemu. Marionya sibuk. Ya, bisa, hari ini kita pertemukan. Luar biasa. Tapi lu bisa ngasih tips cinta gitu sama si... Cika sama Daddy, lu asal aja tuh. Asal aja ngomong-ngomong gitu, yang penting ada hubungannya sama cinta. Iyalah, lu ya. Ada tips buat Daddy sama Cika? Gak ada gua. Kata-kata cinta gitu, cinta buat Daddy cinta. Kalau buat cinta mah ya apa ya? Cinta itu tidak harus ditanamkan, tapi dilakukan. Itu. Ya karena kalau ditanam singkong ya. Lu iya. Bunga, iya kan? Iya.